favorite lover. Gunung Semeru merupakan gunung yang biasanya dijadikan tempat pendakian bagi para pecinta alam. Gunungnya yang tinggi menarik minat para pencinta alam untuk dapat menaklukkannya. Pemandangan di sekitar kawasan gunung juga sangat indah. Bahkan puncak dari Gunung Semeru, yaitu Mahameru, sering dijadikan spot menarik untuk foto-foto dan mengabadikan momen-momen saat naik ke puncak Gunung Semeru. Namun, tak banyak yang mengetahui adanya legenda Gunung Semeru yang menjadi paku bumi Pulau Jawa. Semeru hingga saat ini menjadi gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian mencapai 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung yang disebut pula dengan puncak Mahameru ini diyakini oleh mayoritas etnis Jawa sebagai tempat bersemayamnya dan tempat tinggalnya para dewa. Dalam kitab kuno abad ke-15 yang dipercaya oleh masyarakat khususnya di Pulau Jawa, diceritakan bahwa dulunya pulau ini mengambang di lautan yang luas dan terombang-ambing dimainkan oleh ombak. Pada suatu hari, Sang Hyang Siwa atau Dewa Siwa mendatangi pulau tersebut. Lantaran dilihatnya ada banyak pohon jawawut, maka pulau ini diberi nama Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri dulunya diceritakan terombang-ambing di lautan. Para dewa pun memutuskan untuk memakunya. Mereka pun memindahkan Gunung Meru di India ke atas Pulau Jawa. Dewa Wisnu kemudian menjelma menjadi seekor kura-kura raksasa. Tugasnya menggendong Gunung Meru ke punggungnya. Sementara Dewa Brahma menjelma menjadi ular panjang yang melilitkan tubuhnya bak tali yang mengikat gunung dan badan kura-kura. Gunung itu akhirnya dapat diangkat melalui lautan. Sekejap saja, kedua dewa itu sudah selesai meletakkan Gunung Meru di bagian barat Pulau Jawa. Namun celakanya, berat gunung itu justru membuat ujung bagian timur terangkat ke atas. Tidak habis akal, Dewa Wisnu dan Brahma pun kemudian memotong Gunung Meru dan meletakkannya bagian ujung atasnya di ujung timur sebagai penyeimbang. Potongan bagian bawah gunung yang diletakkan di sebelah barat akhirnya menjadi Gunung Pawitra. Gunung itu saat ini dikenal dengan nama Gunung Penanggungan. Sementara itu, bagian utara dari Gunung Meru diletakkan di bagian timur Pulau Jawa. Sekarang ini gunung itu dikenal dengan nama Gunung Semeru. Kedua gunung itu disebut sebagai paku bumi Pulau Jawa. Namun, itu hanyalah legenda atau cerita rakyat belaka. Keaslian dan kenyataan masih belum bisa ada yang membuktikan. Akan tetapi, kian Gunung Semeru mengamuk, memuntahkan seluruh isi dalam perutnya, membuat warga sekitar kocar-kacir menyelamatkan diri. Rumah-rumah warga di sekitar kaki Gunung Semeru juga berdampak dari erupsi gunung tersebut. Terlihat rumah-rumah warga yang berada di sana tertutup oleh abu vulkanik dari Gunung Semeru. Begitulah sejarah sekaligus legenda yang menyelimuti Gunung Semeru. Tak jarang, tempat-tempat indah juga mempunyai sejarah dan legenda masing-masing. Nah, favorite lover, itulah sejarah terbentuknya Gunung Semeru sebagai paku bumi Pulau Jawa yang belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Jangan lupa kalian like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari favorit channel. Thank you for watching. See you, bye-bye.